إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحاضرين jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk yang pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat tertinggi yang telah diberikan kepada kita berupa taufik dan hidayahnya sehingga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dalam lindungan dan karunia-Nya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini untuk melaksanakan ibadah sholat jamaah Jumat. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai uswah teladan dalam kehidupan kita sehari-hari dan yang kita harap-harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Selanjutnya, marilah sama-sama kita berupaya meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya takwa itu pesan Allah kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman dari waktu ke waktu. Umat berganti umat, kurun berganti kurun sejak manusia diciptakan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul sebagai contoh dan teladan ketakwaan dan kesolihan. Allah Subhanahu wa taala juga memberi mereka kemaksuman dan sifat-sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatonah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab kepada mereka sebagai panduan hidup dan kehidupan umatnya yang bertakwa. Kata uswah atau keteladanan di dalam Al-Qur'an hanya ditujukan kepada dua tokoh nabi yang sangat mulia yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mumtahanah ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Sedangkan tokoh yang kedua yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Zulhijjah ini berkaitan erat dengan kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Jika kita perhatikan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu profil keluarga ideal yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah perjalanan hidup dan kehidupan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya yang pertama, keteladanan Nabi Ibrahim sebagai suami dan ayah. Dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam adalah kepala keluarga yang membina keluarganya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai suami, Ibrahim berlaku adil kepada istri-istrinya. Kedua istrinya Sarah dan Hajar senantiasa taat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketaatan istri tersebut tentu tidak terlepas dari kemuliaan pribadi dan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa jika ingin ditaati istri, maka seorang suami harus mampu menampilkan dirinya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, berkepribadian luhur, cinta kepada keluarga, perilaku sesuai dengan tuntunan agama. Nampaknya akan sulit bagi seorang suami yang menginginkan istrinya taat dan solihah, sementara suami sendiri memiliki akhlak yang buruk.
akan sia-sia jika suami lebih menginginkan istrinya berubah ke arah yang lebih baik, sementara pribadi sang suami tidak pula mampu mengubah kebiasaan-kebiasaan buruknya yang ia lakukan. Sejatinya, ubahlah diri sendiri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudah jalannya untuk mengubah orang-orang yang dipimpinnya, termasuk istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang ayah, Nabi Ibrahim alaihissalam tampil sebagai pendidik yang penuh kasih sayang, demokratis, dan memiliki dan menjadi teladan. Perhatikanlah dialog Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Ismail. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala, berkata Ibrahim, Ya abati inni arafil manami anni adbaku kafandur madza tara. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Fangdur madza tara. Maka bagaimana pendapatmu? Qala, maka menjawablah Ismail, ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, if'al ma tu'maru, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, maka nanti engkau wahai bapak akan mendapati ananda ini termasuk orang-orang yang sabar. Dalam dialog yang dikemukakan di dalam Al-Quran di atas, terlihat bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menyayangi anaknya dan bersifat demokratis. Sifat kasih sayang itu tergambar dari pilihan kata yang digunakan ketika menyeru buah hatinya dengan kata ya bunayya, wahai anakku. Penggunaan kata ya bunayya ini merupakan panggilan yang penuh kasih sayang kepada anaknya. Kita sama-sama tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sudah lama, sudah sampai pada usia senja belum dikaruniai anak. Maka alangkah bahagianya ketika Nabi Ibrahim telah diijabah doanya dengan dikaruniai seorang anak itu. Nah, maka kasih sayang yang luar biasa Ibrahim kepada anaknya ini, maka ungkapan-ungkapan kata yang dipilih untuk menyebut anaknya bukan menggunakan walad, wahai anakku, tapi dengan kata yang lebih halus, yaitu ya bunayya. Kemudian Nabi Ibrahim meminta pendapat kepada anaknya ketika diperintahkan untuk menyembelih sang anak tersebut. Tampak di dalam hal ini jiwa demokratis seorang ayah yang sebelumnya telah berupaya menanamkan nilai-nilai pendidikan yang baik kepada Ismail, sehingga dengan ungkapan Ibrahim kepada anaknya dengan kasih sayang tadi dan didasari oleh kepribadian Ismail yang sudah demikian baik, maka jangankan mengajak untuk kebaikan, diajak sampai mengorbankan jiwanya sekalipun, sang anak tetap rela dan tidak protes. Tentu kita akan bertanya, upaya apa yang telah dilakukan Ibrahim sehingga anaknya setaat seperti itu? Bahkan dalam kondisi di mana Ibrahim dan Ismail keduanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perintah yang sungguh amat berat, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, maka nyatalah kesabaran keduanya. Jadi di puncak ujian, di puncak kesabaran keduanya itu, di mana
Setelah keduanya dengan penuh sukarela, dengan penuh ketaatan, dengan penuh penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada keduanya, mengkaruniakan kepada keduanya, wa fadainahu bitifin azim, maka kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan inilah hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah penyembelihan ini kemudian menjadi disyariatkannya penyembelihan kurban bagi kita umat Islam. Diriwayatkan bahwa tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah Allah untuk menyembelih anaknya Ismail, setan datang untuk mencoba menggoda, tetapi Nabi Ibrahim tetap teguh untuk melaksanakan perintah itu. Bahkan lantaran itu setan pun dilempar batu 7 kali, dan peristiwa ini terjadi di sekitar Jumrah Aqabah. Setan rupanya tak mau kehilangan kesempatan, maka setan datang merayu Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk membujuk suaminya agar membatalkan penyembelihan Ismail itu. Tapi Hajar juga tak peduli, malah ia juga melempari setan dengan batu sebanyak 7 kali di Jumrah Wusta. Setan tentu belum menyerah upayanya untuk menggoda keluarga Ibrahim alaihissalam. Maka kini giliran Ismail alaihissalam dibujuk agar tidak mau dikurbankan ayahnya. Namun Ismail begitu teguh pada pendiriannya, bahkan ia melempari setan itu dengan batu sebanyak 7 kali di Jumrah Ula. Itulah riwayat sekitar perlawanan manusia yang diwakili oleh Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail terhadap setan. Dan kini saatnya para jamaah haji yang tengah menunaikan ibadahnya dan baru saja selesai, mereka ada prosesi lempar jumrah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua itu tidak terlepas dari doa dan usaha serta keteladanan yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Saat Nabi Ibrahim memanjatkan doanya sebagaimana difirmankan Allah dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Hal ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa kita berdoa untuk memperoleh anak yang soleh solihah. Anak adalah amanah, ia bisa menjadi fitnah, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 28. Karena itu berdoa dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh solihah, sehingga ia menjadi tidak akan menjadi fitnah yang bisa merugikan. Tentu doa itu perlu diiringi usaha. Usaha yang bisa dilakukan dan yang ditempuh oleh Ibrahim dalam memilih jodoh. Hajar meskipun berkulit hitam, berstatus budak, tetapi imannya teguh, akhlaknya mulia, taat beragama dan patuh pada suaminya. Usaha seperti ini diajarkan di dalam Al-Quran. Allah menegaskan bahwa seorang budak yang beriman jauh lebih berharga daripada seorang yang musyrik, meskipun menarik hati. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Karena itu, jika menginginkan anak keturunan menjadi anak-anak yang soleh-solehah, mulailah dengan memilih jodoh. Jika istri yang dipilih biasa mengabaikan perintah Allah, bagaimana mungkin ia akan mampu mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh, solihah. Bukankah ibu merupakan guru pertama bagi anak-anak? Nabi Ibrahim alaihissalam juga menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ibrahim membawa Ismail untuk membangun Ka'bah, lalu berdiam di sekitarnya. Nabi Ibrahim memberi contoh secara langsung
bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar memberi nasihat atau perintah saja. Jadi seorang ayah tidak cukup hanya dengan memerintahkan anak-anaknya untuk pergi ke masjid, namun perlu diberikan contoh atau teladan. Jika orang tua rajin jamaah sholat di masjid, insya Allah anak-anaknya juga akan mengikutinya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Profil Nabi Ismail alaihissalam sebagai anak soleh yang tidak membantah perintah ayahnya dan bahkan menguatkan hati ayahnya agar tetap tabah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ia berkata, "Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kesalehan Ismail sejatinya menjadi inspirasi dan teladan bagi generasi muda saat ini. Seorang pemuda harus siap berkorban apa saja untuk berbakti kepada orang tuanya. Waktu, pikiran, tenaga, bahkan jiwanya sekalipun ia korbankan demi baktinya kepada orang tua, sehingga mereka bangga memiliki anak yang seperti dia. Namun kepatuhan pada orang tua tidak boleh bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak harus bangga melihat orang tuanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun harus mengorbankan hal-hal yang dicintai. Karena itu, seorang anak perlu pula memberi dukungan dan semangat kepada orang tuanya agar tetap konsisten menegakkan kebenaran. Kepatuhan, ketaatan, pengorbanan dan keteladanan merupakan kata kunci dari keberhasilan keluarga Ibrahim alaihissalam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kebahagiaan kepada keluarganya. Bahkan melalui istri pertama Sarah juga melahirkan Ishak yang kelak juga menjadi nabi. Semua itu pun disyukuri oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah wahabali ala kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'u du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishaq. Namun rasa syukur itu tetap diiringi dengan kepasrahan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhanku, perkenankanlah doaku. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah melalui keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam kita ambil iktibar. Yang pertama, hendaklah kita sebagai orang tua mempunyai upaya yang kuat membentuk anak yang soleh-solihah, menciptakan pribadi anak yang agamis, anak yang berbakti kepada orang tua, lebih-lebih berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kedua, perintah dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan, harus disambut dengan tekad sami'na wa ta'na. Karena sungguhnya ketentuan Allah Subhanahu wa taala pastilah memberikan manfaat kembalinya kepada kita sendiri. Yang ketiga adalah kegigihan setan yang selalu terus berusaha mengganggu manusia agar menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Setan senantiasa terus berusaha menyeret manusia kepada kehancuran dan kegelapan. Maka janganlah mengikuti bujuk rayu setan, karena sungguhnya setan adalah musuh yang nyata. Keempat, dalam prosesi ibadah kurban di mana kita diperintahkan untuk menyembelih binatang ternak, artinya apa? Marilah kita buang kecongkakan dan kesombongan kita serta hawa nafsu hayawaniah yang ada pada diri kita. Kita kendalikan, jangan dibiarkan tumbuh subur di dalam diri kita. Semoga kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita
untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min ayatil hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna alal qawmil kafirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahu akbar wa aqimus shalah.